pemirsa, selamat pagi. Bertemu lagi dengan saya di channel ini. Kali ini saya akan bermain Granny. Oke, pemirsa. Saya akan mencoba di sini di bagian Cat Bonus Day dan bagian Hard Granny Moves. Oh, Granny udah cepat extreme. Oh, ini bahaya, guys. Ini bahaya, guys. Extremes faster than you. Dan Hard Granny Moves lebih faster. Oh, dia bergerak sedikit cepat. Oke, kita coba di normal. Easy Granny Moves slow. Oh, ini praktis berarti training, tidak ada Granny. Oke. Kita coba di hard aja ya. Little bit faster. Kita coba di hard. Dan medium quality. Oh, enggak bisa. Kita low. Oke, continue. Oke, continue. Oke, guys, kita sekarang masuk di rumah nenek Granny. Inilah penampakan awal permainan ini, guys. Oke, kita cari item dulu. Kita akan buat noise di sini, guys. Untuk memancing nenek Granny. Oh, kita masuk. Kita tunggu nenek Granny datang. Oke, guys. Udah. Kabur. Ya. Kabur. Kita akan memancing nenek Granny ke ruangan ini, guys. Oke, kita buat noise. Kita pancing dia. Kita akan pancing dia memasuki kamar itu. Dan kita akan beri dia gas supaya dia pingsan. Oke, ya. Kita beri dia gas, guys. Dia akan pingsan selama 2 menit, guys. Kita akan buka ini semuanya. Kita akan cari item dulu. Kita cari di lemari ini. Ada kunci weapon key. Oke, kita buka ini dulu. Bagian kitchen ya. Microwave. Oh, ada item, guys. Wrench. Kita taruh di sini dulu. Kita buka ini. Kita buka semuanya, guys. Sebelum nenek Granny hidup. Oke. Wah, ada part of shotgun. Kita taruh di sini dulu. Oke, sekarang kita coba di sini. Sudah 2 menit ya. Mungkin nenek Granny sudah terbangun dari tidurnya. Kita coba di atas ya. Di sini biasanya ada kunci, guys. Oh, enggak ada. Kita coba di sini. Oh, itu ada item, guys. Ambil nanti ya. Kita coba di sini. Oh, itu ada item sembunyi. Oke. Kita sembunyi di sini. Wah, mikrofonku rusak. Rusak. Kita tunggu nenek Granny ya. Dimana nenek Granny? Dia nak datang. Nenek Granny nak datang. Ayo, dimana? Aduh, datang dia. Mikrofon gue rusak lagi nih. Aduh, dimana nih? Oke. Di mana nenek Granny? Kita buat noise lagi ya. Oke,
Kita buat noise lagi. Kita buat noise lagi. Kita buat noise lagi. Kok nak datang-datang dia ya? Si nenek Granny. Ayo, di mana nenek Granny? Oh, itu dia, guys. Kita tunggu dia setelah dia pergi, guys. Oke, dia pergi ke kanan. Aku ikuti saja dia ya. Aku ikuti dia. Sembunyi dulu lah. Aku ikuti dia. Oh, dia udah hilang sih. Karena ada ruangan tersembunyi di sini, guys. Ini dia, guys. Oke, ya kabur. Aku buat noise ya. Sekarang kita kabur. Cek dulu di sini. Enggak ada item. Kita akan menuju basement di sini, tempat bersembunyi. Di sini tempat yang paling aman bersembunyi, guys. Aku mau buat noise lagi supaya pancing nenek Granny datang lagi. Datang gak dia? Datang gak? Weh, gak datang dia. Dia datang. Kita cari kesempatan sekarang. Weapon key. Ya, ini kita ambil ya. Kita akan mengambil sebuah senjata untuk mengalahkan nenek Granny. Rasanya di sini deh tempatnya. Di mana ya? Aku lupa, no. Di atas itu. Di panel. Ini panel engineering, guys. Ini dia, guys. Ya, crossbow namanya. Kita akan tembak sekarang nenek Granny dengan vaksin COVID-19 supaya dia terbebas dari COVID-19. Oke, kita tunggu dia. Kita tunggu dia sekarang, guys. Si nenek Granny ini. Kita tunggu. Ya, haha. Dia pingsan selama 2 menit, guys. Kita buka ini. Ada items. Kita ambil Triangular Dart namanya, guys. Bukan vaksin ya. Jadi Triangular Dart ini buat dia pingsan selama 2 menit aja, guys. Sekarang kita akan cari item yang tertinggal. Ini apa namanya ya? Oh, special key. Kita akan amankan dulu ini item di bawah sana. Ini tempat paling aman. Oke, apalagi yang lupa ya? Aku mau buat ini. Aku mau setup shotgun dulu ya. Shotgun ini, part of shotgun ditaruh di sini, guys. Oke, apalagi ini book. Ini bisa kita gunakan untuk buat noise, guys. Kita taruh dulu di sini. Kita akan ke bagian ini, guys. Ini jalan tembus menuju ke halaman belakang, guys. Di luar, guys, di luar rumah nenek Granny. Dan di sini juga saya temukan banyak item juga. Kita cari item di sini. Oke, ini ada bird seed. Kita buat noise dulu ya. Oke, supaya dia kesana. Itu namanya pengalihan perhatian, guys. Kita dapat bird seed. Ditaruh di mana ini ya?
Oh, yang di atas ini. Oh, bukan, bukan, bukan. Di lantai paling belakang. Oh, dapat remote control. Kita bikin noise lagi, guys. Pakai ini, guys. Jadi papan yang berisi message ini masih misteri, guys. Apa guna papan ini saya juga enggak tahu. Saya gunakan untuk buat noise saja. Oke, kita bikin noise di sini ya. Ya, nenek Granny pasti datang. Dia pasti datang. Tuh kan, dia membuka pintu. Pintu yang di atas itu. Oke, kita akan gunakan bird seed ini. Di bagian mana ini ya? Aku lupa. Oh iya, di sini dia. Jadi bird seed ini berada di bagian paling belakang. Di mana ya? Oh, di pintu ini, guys. Oke, ya di sini dia. Kita kasih bird seed burung. Dan kita dapat cutting pliers. Oke, lari. Nenek Granny pasti tahu kita buat noise. Oh, itu dia, guys. Ih, kita berada di basement paling bawah. Tempat paling kotor rumah Nenek Granny. Kita bikin noise ya. Kita bikin noise. Kita bikin noise. Kita bikin noise lagi ya. Cutting fire ini untuk engineering ya. Kok ada datang-datang gak ya? Kita bikin noise lagi. Noise, noise, noise. Noise. Datang dia, guys. Wah. Nah, kabur, kabur. Oke, sekarang. Itu ada baterai. Di sini enggak ada. Kita cek dulu di sini. Oh, itu ada item, guys. Kita amankan dulu cutting plier ini ya. Di sini, guys. Bikin noise lagi ya, supaya Nenek Granny ke sini. Kita tembak lagi ya dengan vaksin COVID-19. Kita bikin noise lagi ya di sini. Kita bikin noise lagi. Ayo Nenek Granny. Datanglah, datanglah. Nenek Granny enggak datang-datang. Nenek Granny. Wow, nggak datang-datang dia, guys. Kita bikin noise lagi ya. Kita akan tembak dia lagi, guys, dengan vaksin COVID-19. Ini mungkin vaksin AstraZeneca, karena ini vaksin buatan Amerika. Itu dia, guys, kita tembak. Aha, terkena akhirnya. Kita bisa ambil item yang di belakang sana, guys, sebelum dia sadar lagi. Ini ada baterai. Ini untuk di front door, guys. Oh ya, guys, saya mohon maaf ya, saya sudah memainkan game ini, makanya saya tahu. Saya mohon maaf ya, guys. Oke, kita ambil cogwheel. Kita amankan dulu cogwheel di sini. Kita ambil di sini ya. Ah, itu dia. Triangular dart. Kita bikin noise lagi ya. Kita potong di sini.
kita bikin noise lagi ya. Kita bikin noise lagi. Kita akan menjebak nenek Granny di sini lagi, guys. Oke, akan menjebak di sini lagi. Mana dia ya? Udah hidup dia ya? Kita bikin noise lagi ya. Pakai mana ya? Ini aja di tempat ini ya. Udah datang guys. Saatnya kita tembak dia dengan vaksin COVID-19. Sekarang kita buka kabel di front door itu, guys. Oke, kita taruh dulu di sini playernya. Kita bawa branch ini ke bawah. Dan kita akan ambil ini, guys. Baterai ini. Kita pasang di sini. Dan enggak ada lagi ya. Kita tunggu ya. Dimana lagi ya? Masih banyak item yang tersembunyi di sini, guys, yang belum kita ambil. Oke, kita akan pasang ini ya. Kita pasang shotgun ini dulu. Oke, kita cuma mau mencari pengokangnya lagi. Kurang pengokangnya, guys. Dan buku ini, ya bukunya aja lah. Aku gunakan ya. Special key. Ya, kita bikin noise pakai ini lagi ya. Oke, kita bikin noise. Tembak ya. Jadi permainan ini sebenarnya gampang, guys. Dulu aku menyelesaikannya pertama kali main ini susah sekali. Karena sudah terbiasa. Di mana lagi ya? Ada item? Enggak ada, no. Oke. Kita coba di sini. Oh ya, di sini bisa dibuka ya. Ini ada boneka. Boneka ini kita taruh di sini dulu ya. Kita bikin noise lagi ya pakai buku ini ya. Kita bikin noise lagi pakai buku ini dan pakai mana lagi ya? Oke, kita pakai yang ini. Bikin noise lagi . Kita bikin noise di sini, guys. Di sini lagi. Kita pancing lagi si nenek Granny. Crossbow. Kok datang-datang dia ya? Waduh. Di atas bukunya. Kenapa bisa terlempar ke sana, guys? Woi, dia di atas. Kena, no. Wih, dia kena. Aku kira enggak kena, guys. Oke, sekarang kita akan mengambil
Yang mana ya? Rasanya aku tadi dapat remote control itu deh. Di mana aku taruh ya? Oh iya, di sini. Lupa aku. Oke, ini kita dapat remote control. Kita akan meremote pintu yang di sini, guys. Ini pakai remote control, guys. Iya. Kita dapat pepper spray, enggak ada gunanya ini. Nah, ini padlock key. Kita gunakan untuk ini, guys. Buka padlock code. Part of painting. Kita taruh part of painting ini di sini, guys. Dan sekarang apa lagi ya? Banyak lagi yang belum. Kita akan pancing nenek Granny ke sini lagi. Kita ambil buku ini lagi. Kita buang lagi. Crossbow. Kita akan pancing nenek Granny ke sini lagi. Apakah dia datang? Apakah dia datang? Nah, datang dia, guys. Sebenarnya nenek Granny ini goblok, guys. Dari dulu aku tembak-tembak pakai crossbow, dia ke sini terus, guys. Kurang pintar nenek Granny ini, guys. Oke, kita pasang apa namanya ini ya? Safe box. Oke, sekarang kita akan bikin lubang di sini. Ya. Dan kita akan mencari yang mana lagi ya itemnya itu ya. Cockwell ini kita taruh dulu di sini ya. Dan sekarang apa, nenek Green ini sudah hidup ya? Ini Teddy ini sebenarnya di atas, guys, tempatnya miliknya si hantu Selendrina. Sudah hidup ya? Apakah nenek Green ini sudah hidup? Kita bikin noise lagi yuk. Kita bikin noise lagi. Kita bikin noise lagi. Dan kita tembak dia dengan vaksin. Ini vaksin bukan sembarang vaksin. Ini vaksin buatan Global Elite, guys. Ayo nenek Granny, datanglah. Tuina datang dia. Aku menunggumu lama sekali, nenek Granny. Datanglah. Oh, dia datang, guys. Tembak. Wah, dia divaksin berkali-kali. Drop. Oke, kita akan bawa buku ini ke lantai atas, guys. Ini adalah kitab suci. Kita amankan buku ini karena buku ini adalah kitab suci, guys. Dan tempatnya di sini rasanya. Nah, ini, guys. Ada tombol. Dan sekarang kita taruh bukunya di sini. Ya, itu adalah nenek moyangnya, nenek Granny. Oke, guys, sekarang kita cari item mana lagi ya? Tinggal boneka ini. Aku nggak bisa gunakan pakai noise, guys. Oke, kita pakai itu aja ya. Di sini ada Om Yama. Aduh, nak kena, guys. Nggak ada waktu. Nenek Granny sudah hidup. Oke, kabur. Tak ada yang ku bisa gunakan untuk bikin noise, guys.
Aduh nih, jauh sekali. Aduh, sana jauh sekali mentalnya, guys. Apa game ini dirancang tuh seperti ini ya? Dibikin susah. Oke, kita taruh di sini dulu ya. Kita bikin noise. Ternyata dia denger loh. Kita tembak dia. Dia kena lagi, guys. Kita akan cari item yang di atas itu, guys. Harus lebih dekat lagi ya. Itu, guys. Aduh, nak kena, no. Oke, kita akan tembak dari sini, guys. Ya, ini dia, guys. Screwdriver. Ya, bener dah. Screwdriver. Kita amankan dulu screwdriver ini di sini. Kita ambil. Ini berguna sekali, guys. Crossbow ini. Sebenarnya pakai shotgun juga bisa, tapi kita tidak belum menemukan part yang lagi satunya, guys, shotgunnya. Oke, aku mau buka yang di sebelah sini, guys. Di sini ada item. Aduh, mikrofon ku rusak. Halo. Oke, ya ini, guys. Playhouse key. Kita taruh dulu di sini playhouse key-nya dan kita tembak nenek Granny. Aku sudah buat noise tadi kan? Dia pasti ke sini lagi. Si nenek Granny pasti ke sini lagi. Halo nenek Granny. Loh. Oh, ini dia datang, guys. Kita vaksin dia. Haha. Playhouse kini kita taruh dulu di sini, guys. Karena tempatnya di luar. Kita taruh dulu di sini. Dan sekarang kita ambil yang mana ya? Oh iya ya. Screwdriver itu masih teringat ini dia, guys. Wih. Wah, hilang dia, guys. Hilang si nenek Granny. Dia punya ilmu gaib. Oke, okay, guys, di sini aku mau yang mana ya? Ada switch di sini, guys, yang bisa dibuka dengan screwdriver ini. Oh ya, aku masih ingat. Moga-moga nenek Granny belum hidup ya. Nah, di sini tempatnya, guys. Kita akan membuka switch dari front door yang di depan tadi, guys. Aku sudah buat noise. Ayo kita kabur, bikin noise lagi. Nenek Granny pasti ke sana. Dibuka pintunya. Oke, sekarang aku mau buat noise lagi ya. Oh, itu dia, guys. Wih, dia bingung, no. Coba aku kesini ya. Cari, no. Oke, kita buat noise lagi ya. Kita buat noise di luar. Apakah dia terpancing? Kita buat noise lagi di sini. Ternyata dia baru hidup. Kita buat noise lagi di sini. Oke. Apakah dia akan mendengar noise itu? Wow. Udah hilang, guys. Berarti dia kesana, guys.
Oke, sekarang kita akan mengambil item yang tembak dulu dia Kita tembak dulu dia dengan vaksin COVID-19. Oh, nggak bisa aku pakai noise ini ya. Aduh, kesana lagi dia guys. Aduh, mentalnya jauh sekali. Oke, kita taruh di sini dulu ya. Aduh, mentalnya jauh sekali nok. Ih, pusing aku. Pusing aku, pengangguran. Wah, tinggal tembak aja. Ternyata dia mendengar nok. Oke, kita bawa yang mana lagi ya? Tadi ya. Aku lupa yang item yang mana ya. Aduh, yang mana ya? Rasanya ada item yang tertinggal deh guys di lantai atas. Coba kita cek lantai atas ya. Di sini, oh ini dia guys, kopulnya. Aku lupa, padahal aku sudah ngecek tadi. Oke, cogwheel ini kita taruh di sini. Kita taruh dulu di sini. Kita buka tempat yang di luar itu, guys. Namanya Playhouse Key. Oke, guys, yang belum makan silakan makan dulu. Yang belum ngopi silakan ngopi dulu. Dan jangan lupa subscribe guys. Hahaha. Nak dulu. Channel apaan ini? Cari AdSense guys. Subscribe lah guys. Subscribe guys. Aku pengangguran guys. Nggak punya penghasilan apapun guys. Aku hanya mengandalkan YouTube aja guys. Ayo guys. PPKM ini aku sedang jadi pengangguran guys, sudah dipecat guys, sudah di PHK guys. Aku stres guys, depresi guys. Subscribe guys, tolong. Hihi. Oke, sekarang kita buat noise. Datang nggak dia? Datang nggak? Oh dia datang. Ini kesempatan kita untuk memasang cogwheel ini di playhouse kita di guys. Oke. Oke, kita pasang di sini. Ih, buat noise. Datang enggak dia? Sembunyi dulu. Datang enggak nenek gini? Datang enggak dia? Wehe, kabur. Kita ambil yang lagi satu ya, mekanikalnya. Ternyata namanya cogwheel ya. Aduh, ini siapa yang ngedit ini sih? Wah, pasti abukku yang ngedit nih. Kita bikin noise lagi. Oh, nenek Granny nggak datang. Oh, itu dia datang guys. Ayo, ini kesempatan kita untuk memasang cogwheel yang kedua dan kita akan menambahkan item tambahan guys. Oke guys, terima kasih kalian sudah menonton video ini sampai menit ini guys. Oke, kita pasang di sini dan kita dapat master key. Kita sembunyi dulu. Apakah Granny mendengar? Kita lihat dulu kanan kiri.
Apakah nenek Granny mendengar? Enggak, guys. Ternyata tidak. Tidak, ternyata tidak datang dia ke sini. Oke, kita buat noise ya. Kita buat noise. Baru kabur. Wih, nenek Granny pasti mendengar itu. Oh, tuh kan? Oh, pintunya terbuka, guys. Berarti dia udah keluar tadi, guys. Sekarang kita kemana lagi ya? Kita amankan dulu kuncinya. Dia pasang jebakan, no. Kita amankan dulu kuncinya di sini, guys. Atau kita bikin noise di sini ya. Kita bikin noise di sini pakai kunci. Sekali lagi, guys, kita tembak si nenek Granny dengan vaksin COVID. Triangulation Dart namanya, guys. Kalau Anda tahu arti dalam bahasa Indonesianya, tolong kasih tahu saya, komen di bawah ya. Oke, kita bikin noise lagi. Dia udah, aduh, terlambat, guys. Dia sudah pergi. Kurang ajar, bikin noise lagi ya. Pasti dia kembali. Tuh kan? Oke, sekarang kita buka. Nggak bisa ternyata, guys. Taruh dulu di sini. Sekarang kita bawa dulu boneka ini ke atas ya, karena tempatnya ini di atas, guys. Ini milik hantu Selendrina. Kita taruh dulu di sini. Wih, serem, guys. Oke, ada pet painting. Oke, sekarang kita turun lagi. Kita pasang painting ini di sini. Kemana lagi ya? Sudah habis itemnya. Wah, aku nggak bisa gunakan untuk noise lagi, guys. Kita bikin noise lagi untuk pakai apa ya? Waduh, apa gimana? Kita gunakan untuk pakai noise ya. Iya, guys. Pakai wand sini aja, guys. Nah, ini dia. Pakai wand sini aja. Kita gunakan untuk pakai bikin noise ya. Nenek Granny sudah hidup ya? Apakah nenek Granny sudah hidup? Di mana ya bikin noise-nya? Kanan apa kiri? Aku pengangguran. Oke, kita bikin noise di sini aja. Aduh, aku lupa, no. Di mana ya bikin noise ya? Aku pengangguran gara-gara bos sialan di perusahaanku. Oke, sekarang mana lagi ya? Aku di PHK. Kita bikin noise lagi ya. Kita bikin noise lagi. Kita tunggu si nenek Granny. Kita kasih vaksin lagi, guys. Aduh, sudah berapa kali si Granny ini divaksin ya?
pasti dia sehat sekali dah. Waduh, gak datang-datang dia. Wow, datang dia guys. Tembak. Ya, sekarang kita punya kesempatan. Di mana tadi ya tempatnya? Oh, gak ada di sini. Park shotgunnya. Mungkin di sini. Ah, ngaco aja aku ini, no. Lupa aku guys, di mana keadaan itemnya? Waduh, biasa guys, youtuber amatir dan begini dah. Kita cek di sini lagi, di mana ya ada itemnya? Udah kosong di sini, biasanya di sini ada di. Oh ini guys, car key. Jadi car key ini tempatnya di bawah guys, di tempat mobil karatan itu. Iya, kita buka kunci ini di mobil ini guys. Oke, kita dapat. Oh, hammer ternyata. Ternyata hammernya di sana guys. Wih, kita bisa bikin noise pakai hammer ini. Ah, jangan ah. Taruh dulu di sini ah. Taruh dulu. Kita pakai ini pakai noise, guys. Kita bikin noise pakai wrench. Oke, kita vaksin lagi. Kita vaksin. Nenek Reni divaksin lagi. Oi, oi, oi. Kalian pengangguran. Ayo, tonton YouTube-ku. Ayo. Kemana Nenek Reni? Oh, ternyata dia datang, guys. Ya, tembak. Oke, kita pakai hammer ini untuk membuka kayu ini guys. Dan kita akan membuka tempat Celentina. Ini guys tempatnya guys. Ya. Kita taruh kayu ini di sini. Oh, ini untuk daging laba-laba, guys. Oke, kita taruh dulu di sini. Kita akan bertemu Celentina. Ya, si cakep Celentina sudah datang. Hai, Celentina. Oke, guys, kita. Si Granny udah hidup ya? Wih, nak mau. Lubangnya nak mau jebol guys. Oke, kita masuk sini guys. Kita tunggu si Nenek Granny kesini guys. Aduh. Aduh. Aku capek. Apakah Nenek Granny akan kesini? Aku harus bikin noise lagi ya. Oh, dia datang guys. Ayo kita turun. Kita turun. Aduh, kok aku goblok sekali ya. Ini daging tempatnya di atas guys, kok aku bawa ke bawah. Ah, bikin noise lagi ah. Kita bikin noise di sini lagi. Bikin noise lagi.
Okay, terima kasih guys kalian sudah menonton video ini sampai ke menit ini. Kita tembak lagi nenek granny. Ya, haha. Ini daging ini tempatnya di atas guys. Aku bawa ke bawah. Oh, susu bodohnya aku guys. Daging wahyu ini guys mahal. Ya. Aku mau ambil. Kita ambil dulu yang mana ya tadi ya. Palunya di mana ya? Oh di sini dia. Mana palunya? Mana palunya? Oh ini dia guys. Berarti yang lagi satu kita palu di ruangan. Oh aku masih ingat guys. Sekarang kita bikin noise lagi ya. Maaf guys, maaf guys, aku sendawa guys. Maaf, maaf, maaf. Oke, kita bikin noise di sini. Waduh, mentalnya jauh sekali nih. Terengus sedar. Oke, sekarang kita akan menunggu si nenek granny datang dan kita akan beri dia vaksin lagi. Vaksin, oh, aduh, tak kena guys. Beruntungnya dia, wah, aku memang goblok guys. Kita ambil lagi ya, di sini masih banyak. Tranquilizer dart. Sudah guys, kita tembak guys. Tak kena ya. Kena no. Oke. Sekarang kita buka lagi satu guys dengan palu ini guys. Kita buka lagi satu di sini guys. Waduh. Susah sekali bukanya. Drop. Oke, ambil lagi. Waduh, susah sekali nih. Oh, apa ini? Engine part. Wah. Aku kira item yang bagus guys, ternyata cuma ini aja itemnya. Oke, kita amankan ini dulu ya, item ini. Kita taruh dulu di sini. Kita taruh dulu di sini ya. Apa pasang ya? Wih, dia pakai pasang jebakan. Dia pasang jebakan. Waduh, ini nenek granny ini kurang ajar. Dia pasang jebakan di tangga itu, guys. Aku harus bikin noise dulu. Aku harus bikin noise dulu. Dia datang nggak? Kita bikin noise lagi mah. Ini cara murahan sebenarnya guys melawan nenek granny. Mungkin youtuber-youtuber lain jauh lebih hebat daripada aku. Cara ini sebenarnya cara pengecut guys. Oke, kita tunggu nenek granny datang dan nggak datang. Sekarang kita bikin noise lagi ya, supaya ini noise untuk kedua kalinya. Dia pasti datang. Kita ambil, nah kan datang kan, tembak. Aduh ini, aduh mayatnya. Kita pasang di sini guys.
itu tinggal baterai, busi, sama bensin. Woi, lama sekali dah ini. Waduh, hilang ya. Ternyata benar, nenek Granny pakai ilmu gaib. Oke, sekarang kita ke atas ya. Ke sini. Waduh, ada item. Biasanya ada item di sini. Oh, itu dia guys, di atas. Aduh, ternyata dikunci. Kita ambil cutting pliers. Ya, cutting pliers. Tunggu dulu di sini ya, tunggu dulu. Kita pancing dulu nenek Granny. Kita pancing dulu dia ke atas. Oke guys, jangan lupa subscribe ya channel saya ya. Kalau tidak di subscribe tidak apa-apa, kalian dapat pahala juga. Haha. Aduh, lama-lama bosan juga nih gamenya. Kita tunggu nenek Granny datang. Datang nggak? Aduh, lapar nok perutku. Rokokan dulu loh. Nggak punya rokok. Pengangguran. Dasar bos sialan. Oke guys, oke, sekarang kita akan memotong si Granny. Udah hidup ya Mbak Granny. Kita bikin noise lagi ya. Aku heran guys, sudah berkali-kali aku bikin noise di sini. Dia tahu juga si Granny guys, dan dia balik lagi ke sini dan ditembak dengan cara yang sama juga guys. Mungkin yang bikin game ini harus si Granny-nya harus diisi artificial intelligence guys. Dia terkena. Kita potong yang dimana? Oh, di lantai atas itu guys. Kita potong yang di lantai atas. Oh, Sepski, aku tahu ini guys, tempatnya di bawah guys, di box Sepski. Sepsticky ini tempatnya di safety box itu guys, namanya aja Sepsticky, pasti tempatnya di safety box. Di sini tempatnya guys. Oke, kita dapat wrench hole. Jadi item ini kita gunakan untuk mengambil item di sumur guys. Jadi item ini bisa digunakan untuk memutar-mutar sumur. Waduh, si Granny masih hidup ini ya. Aduh, noise no. Pasti kesini lah Granny. Ayo cepat, ayo. Itu guys, ada semangka guys. Kabur, nenek Granny pasti datang. Ayo. Semangka ini sebenarnya dipotongnya di atas guys, di tempat tadi itu. Kita bikin noise di sini ya. Kita bikin noise. Oke, sekarang kita potong semangka ini ya. Ada sesuatu di dalam semangka ini guys. Ada sesuatu yang sangat berharga. Oke, kita potong. Grab ya. Dan sekarang
terakhir apa namanya? Oh, ini kunci yang terakhir, guys. Padlock key. Jadi ada dua, padlock code dan padlock key. Aku sudah dapat padlock key. Kita taruh dulu ya. Aku mau bikin noise lagi. Bikin noise di sini lagi. Jadi Granny ini ada dua tempat melarikan diri, guys. Ada dari pintu depan dan ada dari mobil itu, guys. Mendobrak pakai mobil itu. Rasanya aku harus keluar pakai kunci itu deh, dari pintu depan, guys. Oke, sekarang aku akan keluar, guys. Aduh, dia pakai jebakan di sini, guys. Aku sakit hati. Ya. Oke, guys, ini sudah tamat, guys. Dan sekarang aku pakai ini, master key. Oke, aku keluar di pintu depan. Oke, guys, terima kasih kalian sudah menonton video ini. Aku ucapkan semoga kalian banyak rezeki. Dan tunggu video-video selanjutnya. Aku akan buat video Granny chapter yang lain, guys. Oke, guys. Dadah. Terima kasih.